Berikut ini cara mengaktifkan hotspot di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini langsung saja masuk ke pengaturan, kemudian kalian pilih di bagian koneksi. Nah, di sini ada yang namanya hotspot seluler dan penambatan, kalian klik aja. Nah, di sini pilih hotspot seluler. Nah, teman-teman bisa aktifkan dari sini. Nah, jadi di sini kalian tinggal aktifkan aja kalau kalian mau. Kemudian di sini nama jaringan kalian bisa atur ya. Nah, kalian tinggal klik aja di konfigurasi. Nah, kalian bisa ubah nama jaringan, kata sandi, band, dan pengaman. Nah, kemudian untuk tingkat lanjut kalian klik di sini. Nah, di sini kalian bisa atur saluran siaran, kemudian bisa mengatur batas data seluler ya. Nah, jadi teman-teman bisa membatasi penggunaan hotspotnya. Jadi nggak kebablasan ya, kalau udah kalian klik OK. Nah, kemudian di bawahnya ada berbagai settingan, teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau udah klik simpan. Nah, jadi kemudian selanjutnya di bagian ini juga bisa ya teman-teman ya, di bagian panel cepat atau pusat kontrol kalian cari yang namanya hotspot ya. Nah, kalian cari aja. Nah, ini dia hotspot seluler. Kalian tinggal klik aktifkan di sini. Nah, maka nanti hotspotnya akan aktif ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk masuk ke settingan, kalian tinggal klik dan tahan aja ya. Klik dan tahan, maka akan dibawa ke settingan yang tadi. Di sini kalian juga bisa membagi kode QR atau barcode-nya. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.